Baik, selamat sore, Pater, Bapak, Ibu, para Kanisian, dan para pengunjung Education Fair 2020. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Ingrid, yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Webinar pada kali ini akan membahas mengenai Biomedical Engineering dan Bioinformatika, yang hari ini akan dipaparkan oleh Bapak Rizaldi Sistiabudi, yang juga merupakan alumni CC tahun 1997. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat sore Pak Rizaldi. Selamat sore. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah berkenan berbagi ilmu pada kami sore hari ini. Baik. Oh iya dong. Diminta sama alma mater harus hadir lah. Betul sekali, gak bisa nolak ya Pak ya. Gak bisa nolak. Baik Pak Rizaldi dan juga teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai Biomedical Engineering dan Bioinformatika. Bagi saya sendiri sebenarnya itu adalah salah satu mungkin jurusan yang baru begitu ya. Boleh saya mau cerita sedikit nih, beberapa hari yang lalu tuh saya DM Instagram dengan salah satu alumni begitu, dia cerita dia ambil kuliah jurusan teknik biomedis di salah satu PTN di Indonesia. Kemudian saya tanya nih, teknik biomedis tuh ngapain gitu kan. Terus dia cerita, ya pokoknya menggabungkan antara kimia, fisika, terus di bidang kedokteran deh Bu. Nanti deh, nanti kalau saya udah kuliah saya ceritain gitu kan. Dari situ saya belajar, oh berarti ada banyak sekali yang nggak saya tahu nih terkait biomedical engineering ini. Dan kebetulan saat ini kita akan membahas itu bersama dengan praktisinya, dengan Bapak Rizaldi Sistiabudi, itu praktisi langsung di bidang biomedical engineering. Nanti akan dijelaskan apa itu biomedical engineering dan bagaimana prospeknya dan yang lain-lain. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membaca CV dari Bapak Rizaldi terlebih dahulu. Bapak Rizaldi Sistiabudi Cokrojoyo, PhD, saat ini merupakan direktur dari PT Realta Cakraderma. Beliau juga merupakan founder dan CEO dari PT Vertical Farm Indonesia, PT Akui Nusantara, dan PT Cakra Tekno Nusantara. Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Science Engineering dalam bidang Biomedical Engineering dari Arizona State University. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar Master of Science dalam bidang dan kampus yang sama. Kemudian, Bapak Rizaldi mendapatkan gelar Doctor of Philosophy di bidang Biomedical Engineering dari Purdue University, Indiana. Selain menerbitkan berbagai jurnal dalam bidang biomedical engineering, Bapak Rizaldi juga memiliki dua hak paten, yaitu yang pertama, Molecular Modification of the Electric Interface yang diperoleh tanggal 31 Maret 2009. Kemudian yang kedua, Cassette System and Method for Ion Generation using Wet Porous Material yang diperoleh pada 13 Desember 2012. Baik. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama kita membahas lebih dalam, mengupas lebih dalam mengenai bioengineering dan juga bioinformatika langsung dari praktisinya. Kepada Bapak Rizaldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya langsung mulai ya, kita share screen. Oke. Oke, udah kelihatan ya screen saya ya? Sudah Pak, oke, clear. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Ingrid, ya teman-teman sekalian. Saya senang bisa bagi pengalaman lah. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini ngobrol-ngobrol santai judulnya ya. Pertama mungkin pertanyaannya, what do we do as bioengineers? Ya. Tadi Bu Ingrid cerita salah satu alumni yang baru kuliah masih bilang, "Wih, semuanya dicampur lah pokoknya." Itu benar. Kenapa? Karena pertama kita adalah engineer. Engineering itu, what is engineering? Engineering is applied science. Artinya prinsipal-prinsipal science, ilmu pengetahuan fisika, kimia, biologi tentunya, itu kita gunakan. We apply it to solve problems. What problems do we solve? We solve medical problem. Jadi erat sekali dengan dunia kesehatan, pengobatan manusia, ya. And how do we do it? Gitu ya. Kan sudah ada dokter yang ngurusin pasien. Betul.
dokter ngurusin pasien, tapi teknologinya dari mana? Ya. Salah satunya kita mencoba untuk reduce patient risk. Jadi setiap tindakan medis itu selalu ada resikonya, ya. Dokter selalu cerita begitu. Nah, our job as bioengineer is to reduce the patient risk. Ini contoh, ya. Kalau dulu orang itu kolesterolnya tinggi, kemudian jantungnya kurang oksigen, ya, itu sangat berbahaya kan, bisa apa, kena serangan jantung. Kalau dulu solusinya apa? Ya, harus menunggu sampai pada suatu saat dia mungkin mesti open heart surgery, ya. Jadi dibuka, dan kemudian itu adalah proses yang sangat-sangat invasif, ya. Tongga itu dibuka, dan kemudian jantungnya dioperasi. Kemudian timbul teknologi ini. Sekarang orang bilang, wah saya habis pasang ring nih. Pasang ring bisa 4, bisa 5, kata dokter mesti 7, tapi saya 5 aja cukup lah. Actually, what are they doing? What they're doing adalah yang disebut balloon angioplasty. Pakai balon aja. Balonnya masuk di sini, build up kolesterol, bikin blocking, ya. Kemudian masukin stent, stentnya dikembungkan, balonnya dilembungkan, stentnya ditinggal. Balonnya ditarik lagi. Prosedur ini bisa dilakukan di ruangan dokter. Tidak perlu masuk ruang operasi. Selesai prosedur mungkin 15-20 menit, ya. Pasiennya langsung bisa pulang. Bisa senang, pasti jantungnya rasanya udah, wah enak banget abis itu. Tadinya saya jalan naik tangga udah ngos-ngosan, sekarang saya jalan naik turun tangga, aman. That is biomedical technology yang dikembangkan. Kemudian kita pernah dengar istilah laparoskopi, ya. Laparoskopi ini apa? Gitu. Tadinya, kalau kita ada usus buntu, gitu kan, zaman dulu ya sudah, mesti operasi. Gitu. Masuk ruang operasi, operasi usus buntu. Sekarang, operasi tetap dilakukan di ruang operasi, tapi bukan di buka, tapi hanya ada 3 incision kecil yang hanya a few centimeters long, hanya beberapa centimeter aja. Dengan demikian, perut kita ini nggak harus diaduk-aduk ini. Karena yang satu itu adalah kamera, ya, yang satu itu adalah gunting, yang satu itu alat bantunya multifungsi. So, selesai ditutup, dijahit kecil, tidak ada scaringnya, ya. Kalau sekarang orang bilang, oh saya habis operasi usus buntu, nggak kelihatan bekasnya. Kalau dulu mungkin di perutnya ada apa, ada scar mungkin sekitar 15-20 cm. Ya, this is another part of biomedical engineering yang membuat resiko pasien dalam tindakan medis itu sangat berkurang. And then what else? When we solve medical problem, what else happens? Another thing that happens is the improvement of quality of life. Ya, contoh knee replacement surgery. Ya, entah karena injury, ya, bisa karena olahraga, bisa karena kecelakaan, atau ya memang seorang atlet atau yang rajin lari nih gitu, dengkulnya, knee-nya lama-lama habis gitu. Ada juga yang terserang penyakit arthritis, ya, kita dengar. Apa yang terjadi? Jadi adalah lutut ini menjadi sakit sekali. Harus makan painkiller mungkin, ya, untuk berjalan jadi susah. Solusinya apa? Solusinya diciptakanlah knee replacement surgery. Ya, diganti bantalannya yang sudah rusak ini, diganti dengan atasnya metal, bawahnya komposit. Pasien bisa mendapatkan 100% functionality kembali. Tadinya jalan nggak bisa, habis itu bisa lari lagi. Bisa manjat gunung, bisa segala macam. Balet pun bisa dia. Nah, tentunya ini tergantung umur berapa knee replacement surgery ini dilakukan. Ya, dan proses rehabilitasi. But it's very impactful kalau kita bicara knee replacement surgery. Sebelumnya orang jalan pakai tongkat, sekarang mereka bisa restore functionality 100%. Nah, kita bicara pacemaker. Pacemaker ini juga
tadinya orang sesek, mungkin dia punya kelainan jantung ya, jadi detak jantungnya itu nggak normal. Kemudian bisa pingsan, bisa akhirnya sangat terbatas lah, karena dia ada kelainan jantung. Pacemaker ini diimplan. Ini mesinnya, ada baterainya di sini, kemudian ada kateter yang masuk ke dalam jantung untuk menstimulasi jantung sesuai dengan ritme yang diinginkan. Nah, kalau kita bicara alat seperti ini, ya, bisa dibayangkan, ini alat ada baterainya. Baterainya kan nggak boleh berhenti. Kalau baterainya berhenti, jantungnya ikut berhenti nih, pasiennya. So, how do you make sure the battery will live long enough, ya, at least 15 tahun, gitu, untuk pasien itu bisa menikmati hidupnya. Dan ini kan nggak boleh mati. Jantung kita kan jalan terus. Kemudian jantung itu selalu berdetak. Nah, ketika jantung ini berdetak, ini stimulus elektrodanya ini harus tetap di situ. Gitu. Bagaimana caranya supaya dia nggak goyang-goyang? Dan kemudian kita tahu kalau hanya kita ada luka, ya, atau ada benda asing di dalam tubuh kita, pasti tubuh kita akan punya suatu response. We call it biological response, biasanya di encapsulate. Nah, apapun yang diserang oleh tubuh kita, karena ini adalah foreign object, itu nanti juga bisa berakibat alat ini malfunction. Dan kalau alat ini malfunction, jantungnya malfunction. Jadi kita bisa lihat taruhannya cukup tinggi, ya, untuk suatu teknologi seperti ini. That is also part of bioengineering. Ya. Ada lagi yang saya mau bicarakan nih yang menarik, namanya exoskeleton. Exoskeleton itu konsepnya apa? Kita nonton video ini. Everyone deserves to live their best life. Kadang-kadang kita terjadi injury, ya, yang mana menyebabkan kita nggak bisa jalan. Banyak sekali pasien yang injured di tulang belakangnya sehingga dia tidak bisa jalan. Kemudian ada juga yang kena stroke, harus belajar jalan. Exoskeleton ini adalah suatu alat yang ditaruh di badan kita dan dia assist jalan. Pasien ini nggak bisa jalan sebelumnya. Tapi dengan exoskeleton diprogram, dia bisa belajar jalan. Ketika kita pernah lihat ya, kalau orang stroke itu biasanya kakinya goyang-goyang gitu kan. Karena ini. Nah, ini dia bisa tenang. Jadi badannya belajar lagi. Kalau sebelumnya orang ini mungkin digantung. Nah, lama-lama setelah dia rehabilitasi, dia bisa dapat functionality lagi. Ya. Jadi teknologi exoskeleton ini menarik gitu. Ini udah kayak robot gitu kan. Nah, selain dipakai untuk patient, lama-lama teknologi ini juga sebenarnya biomedical engineering bisa dipergunakan untuk mass product ya. Jadi non-medical product. Setelah sukses di bagian medis ya, ini digunakan di pabrik. Kenapa? Karena di pabrik itu sering kita harus melakukan pekerjaan yang menyebabkan badan pegel gitu kan, angkat barang, bekerja ya. Ini di Ford. Yuk kita tonton sambil saya komentari. Ini dia disuruh ngangkat barang berat. Exoskeletonnya tahu dia ngangkat tanpa keluar tenaga. Orang ini seharian harus masang ini tangannya posisinya seperti itu. Automatically didetect oleh exoskeleton. Ini alat kan canggih ya. Dia bisa assist in mobility. Dan orang ini hampir nggak berasa bahwa dia menggunakan alat bantu. Natural movement. Ini dan tidak kuat berapa lama, 1 menit. Kalau yang ini
setelah 2 menit pun terasa apa-apa. Nah, ini kalau di Jepang, alat seperti ini digunakan untuk membantu caregiver yang harus bantuin pasien, bantu ini kan mesti diangkat, mereka dengan mudah bisa angkat pasiennya. Oke, lanjut ya. What's cool about biomedical engineering? Become a biomedical engineer. What's cool is it's multidisciplinary. Ya, tadi komentarin sama teman kita yang baru kuliah, dia bilang semua dicampur. Betul, semua dicampur. Talk about pacemaker tadi ya, contoh yang saya berikan. Kita implant suatu barang di dalam tubuh. Itu ada dasar. Material science and engineering bicara tentang suatu metal itu akan fatigue. Berapa lama heat tolerance, berapa lama kalau kita mau bikin jembatan versus kita mau bikin jalanan gitu ya. Kompositnya seperti apa. Kalau kita memasukkan ke dalam tubuh, bagaimana pencampuran antara material science and engineering dengan ilmu biologi. And then si pacemaker, dia sebenarnya ngapain sih? Tim electrical impulse untuk menstimulasi jantung. Electrical impulse, electrode, dan seterusnya itu di cover oleh electrical engineering. Ya, teknik elektro. Dulu orang tua saya gak lulus teknik elektro. Tapi pasti mereka gak belajar biologi. Nah, next. Device mesti diprogram. Karena dia ada suatu pattern stimulus yang harus disesuaikan oleh kondisi pasien. So you need ilmu programming. Adanya di computer science. Kita bicara exoskeleton, it has to feel natural. Karena kondisi pasiennya not natural. Saya stroke, saya bisa gerakin kaki saya. Tapi gerakan sedikit aja oleh komputer untuk bikin kakinya ini tapi mimicking natural movement. Mechanical engineering di situ, ada ilmu biologi, ada ilmu computer science. And then, who delivers the technology? Ya, diimplan tentunya oleh seorang surgeon. Balloon angioplasty dilakukan oleh kardiolog. So you get to team up with doctors, you get to team up with scientists, you get to engineers. Itu saya langsung masuk biomedical engineering. Itu saat itu disiplin ini baru, di Amerika pun baru. What's cool about it, Indonesia juga baru. Jadi sampai sekarang kalau orang ditanya, kamu sekolahnya apa? Saya sekolahnya biomedical engineer, otomatis. Wah apa tuh? So you automatically become cool if you're a medical engineer. Benefit gitu kan. Nah, kemudian sekarang masuk ke what's even more cool about it is dunia yang dulu kita sebut science fiction, sci-fi, itu sekarang di biomedical engineering ya sudah nyata. What is the largest organ in the human body? Organ yang terbesar di badan. Ini bisa dijawab nggak sama partisipan kalau ada yang mau jawab, Ibu Ingrid? Partisipannya ada di app sih Pak, tapi ini kayaknya saya bisa jawab deh. Kulit Pak. Ibu bisa jawab. Oh kulit, yes, that is correct. The skin. Nah, our skin gets injured, right? Gara-gara especially burn victim. Burn victim ini ada first degree, second degree, third degree, entah itu. Ya kan, tergantung parahnya seperti apa. Now, dulu ya, if the burn is very severe, what happens? What happens is literally kulit ini diambil dari bagian yang sehat, diproses untuk kemudian ditaruh di tempat yang luka.
Can you imagine if you have already an injury, ada luka bakar, tapi untuk menyembuhkan dan menyelamatkan, itu kita harus kulitnya dipotong, dikulitin. Through biomedical technology, we can get sel dari pasien, kita ambil, dikembangbiakkan, kemudian bisa di-deliver, disemprotkan. Nah, setelah itu dibalut dan dikasih dressing ya. Jadi di-treatment dengan obat-obatan dan vitamin. Sehingga selnya itu yang sudah disemprotkan itu akan take hold and becomes a new skin. Ini udah kayak science fiction ya. Kalau kita nontonnya ini gini tinggal disemprotin aja lukanya sembuh gitu kan. Kira-kira seperti ini. What else? Nah, ini seru. We can grow things in the lab. Ini apa? Ini tikus ini di punggungnya ini ada kuping. Coba kita zoom sedikit kalau bisa. Nah, ini kupingnya itu ditaruh karena apa? Karena pasiennya kehilangan kuping. Lalu bagaimana caranya? Dibuatlah suatu scaffold, diisi dengan sel dari pasien, dititipin di tikus. Nanti kalau sudah jadi, dioperasi, dan kemudian dikembalikan ke pasien. Kemudian kalau kecelakaan rahang, nah ini kita bisa lakukan dengan rahang ya, diimplan, nanti ini akan tumbuh tulang baru oleh badan kita. Kenapa? Karena materi yang digunakan itu sudah sesuai dengan pertumbuhan tulang. Terus bisa apa lagi? Hidung aja bisa nih. Ya, hidungnya dibuat suatu scaffold, diambil selnya, masukkan ke sini, dititip dulu di tangannya si pasien. Quite interesting, right? You get to play with scientific, sci-fi, science fiction itu udah nggak science fiction kalau di bioengineering. A lot, and these are not the newest technology ya. Dengan adanya bioinformatika, ya, pengetahuan kita tentang mathematical modeling coupled with ya bahwa processing power itu sangat-sangat murah sekarang ya, kita mau punya cloud computing, ya, we can do a lot of things. Kita nonton video lagi ya. Ini adalah sel jantung kita yang berdetak. Pertanyaannya adalah, kalau barang yang ini adalah trakea yang dibuat, ya. Dan tadi saya kasih contoh kuping, itu kan statis ya, ya diem aja. Kalau ini jantung, kita mau tumbuhkan jantung lagi yang baru, kita mau bikin jantung. Karena apa? Karena ya orang sakit jantung banyak, ya jumlahnya banyak. So how can we make a new heart? Ini ada suatu teknik yang dikembangkan. Di mana pertama untuk membuat apa-apa itu kan kita perlu rangkanya. Tapi kalau rangka ini kita ambil dari mana? Dari jantung yang existing. Kenapa nggak jantung ini ditaruh? Karena kita harus matching antara donor dan penerimanya. Dan kita tahu betapa susahnya untuk dapat donor jantung. Ya, donor darah aja susah, apalagi donor jantung. Nah, ini teknik. Di laboratorium, pertama jantung yang sudah ada, itu dibuang semua selnya, semua proteinnya, itu dicuci. Sehingga pada akhirnya, yang tersisa hanya rangka dari jantung itu sendiri. Yang kita sebut connective tissue. Nah, seperti ini nih, kalau jantung yang sudah tidak ada selnya. Ya, tinggal blueprintnya aja, rangkanya aja. Nah, kemudian kita ambil stem cell dari
pasiennya yang kita mau ganti jantungnya ini. Nah, sel-sel ini kita kembalikan supaya dia bisa hidup di kerangka yang baru ini. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, ya, maka nantinya kita bisa mendapatkan jantung yang baru. Sebelum sampai ke sana, tentunya kita nggak harus develop seluruh jantung. Bisa develop sebagian jantung aja, misalnya dari katupnya itu udah luar biasa. Nah, inilah hal-hal yang terjadi di Biomedical Engineering Lab. Ya, ada yang berkutat, ada yang bentuknya kayak bengkel, ya, yang bicara, yang bikin exoskeleton bisa kita bayangkan pasti labnya kayak bengkel gitu. Ada yang penuh dengan alat solder dan sebagainya, kayak engineering punya laboratorium. Ada yang seperti laboratorium medis seperti ini. Nah, tadi saya bilang, ini mereka melakukan apa? Mereka mau tes. Tesnya bagaimana? Pakai CT scan. Jadi mereka pergi ke rumah sakit, pinjam CT scan-nya untuk melakukan research. Ya, mereka mau cek. Kalau ini saya kasih di jantung itu kan aliran darahnya satu arah ya. Dari sini ke sini ke sini itu nggak pernah boleh balik. Kalau balik itu ada kelainan. Nah, ini mereka tes. So they're not doctors, they are biomedical engineers, and this is what you get to do, right? CT scan is a beautiful instrument, yeah. Nah, you get to play with it to do your research. Okay. Lanjutkan ya. So what is a typical journey as a bioengineer? Ya. Pertama, of course kita mulai di bachelor. Ya, waktu saya mulai di bachelor, I tried to, ya, karena begitu serunya laboratorium biomedical engineer. Start working in the lab as early as you can. Disuruh cuci petri dish dan beaker juga nggak apa-apa. Yang penting dengerin, ya kan? Nanti bisa bantu-bantu apa, yaitu yang kita lakukan. Nah, waktu itu saya sempat belajar ini, surface modification of semiconductor materials. Saya baca, kemudian saya lihat, oh ini kayaknya bisa nih. Kebetulan saya waktu itu kerja di lab semiconductor. Jadi banyak semiconductor nganggur, saya coba aja. Waktu saya coba, ternyata ada efeknya. Lah, saya cerita sama profesor saya, akhirnya saya dapat paten tuh yang tadi Bu Ingrid cerita ini. Itu gara-gara project saya S1. Lumayan juga. Kemudian saya nyoba buat biosensor. Karena sudah bisa, kalau karena bisa surface modification, semiconductor materialnya berubah, saya gunakan itu untuk membuat suatu prototype biosensor. Biosensornya buat apa? Buat kalau misalnya ada biohazardous materials in the air pada saat itu. Mungkin kalau saya terusin kerjaan itu, sekarang saya lumayan tuh bisa detect COVID kali kita. Teknologinya. Memungkinkan sih. Oke. Lanjut di S2. Ya, S2 itu you get to learn, you know, what is the state of the art. Apa sih yang paling canggih, ya? Itu dipelajari di tingkat S2. Jadi, kalau ada yang lanjut nanti ke tingkat S2, saran saya aja find a lab that excites you. Ya.
as I've mentioned, begitu banyaknya potensi. Kamu senang electrical engineering, kamu bisa bikin pacemaker, kamu bisa riset tentang itu. Sekarang juga stimulusnya udah dari brain, ya, jadi otak kita pengen mikir apa, tangannya gerak sendiri gitu. Tangannya tapi tangan robot, bukan tangan orang. Karena mungkin dia diamputasi. Karena, atau memang cacat nggak punya tangan. Those are the cutting edge research that is being done. Yeah. Nah, in my case, saya kerja di biomaterials lab. I develop a targeted drug delivery untuk liver cancer. Saya belajar gimana sintesis molekul, nanoteknologi, ya, bagaimana itu bisa saya buat supaya berkumpul di liver, dan bagaimana kalau dia udah berkumpul di liver, dia membuka dirinya untuk mendeliver obat cancer. Jadi idenya kalau tanpa targeted drug delivery, ya kita kemoterapi dimasukin, disuntikin, efek sampingnya banyak. Ya, orang mual, rambutnya rontok, dan sebagainya. Dengan targeted drug delivery, we try to minimize the side effects, karena semuanya localized. And then I was interested also untuk cell and tissue engineering. Jadi saya sempat bikin punya project, ini molecular engineering of tissue scaffold using genetically engineered bacteria. Waktu saya cerita ke orang tua saya gitu ya, wah saya lagi seru nih dapat apa kerjaan di lab lagi ngerjain ini gitu. Terus saya cerita gitu kan, molekul kamu bikin apa? Gitu. Molecular engineering mah of tissue scaffold gitu. Terus dia bilang, kamu nih ngomong apa atau saya nggak ngerti gitu. Saya bisa baca kalimatnya tapi ngerti juga enggak gitu. Kamu tuh bikin apa gitu? Saya bilang ya itulah, ini kita baca sama-sama. Molecular engineering artinya kita bikin sesuatu di level molekul kan. Nah kita tissue scaffold itu apa? Ya tadi kita mau bikin jantung, kita mau bikin kuping, kita perlu suatu scaffold. Ya. Scaffold itu rangkanya. Tapi rangka ini kalau kita mau manipulate di level molekul, kita perlu mesin yang cukup kecil. Mesin yang kecil itu apa? Kita gunakan bakteri. Ya, kalau biasa kita nih kena serangan oleh bakteri dan kita ya dengan antibiotik kita bunuh bakterinya biar nggak menyakiti kita. Sekarang bakterinya kita pekerjakan. Kita modify, so genetically engineered bacteria, kita modify supaya dia membuat scaffold yang kita mau. So this is the kind of projects that you get to do di biomedical research. Kalau ada yang kebablasan kayak saya, lanjut ke PhD karena belum puas belajarnya, find a good mentor to help you change the world. Kenapa? Karena tadi, kalau S1, kita belajar tentang adanya apa sih? Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Macam-macam kita pelajari. S2, kita pilih satu jurusan di mana kamu akan diajarkan yang terdepan dari jurusan itu. Ketika kamu sampai ke PhD, challenge-nya adalah kamu harus membuat garis ke depan itu maju. Itulah sebabnya S3 itu nggak ada batasan waktunya. Kalau kamu bilang, saya akan membuat garis terdepan ini maju karena ini, lalu ada orang lain yang ngeduluin, atau garisnya itu maju karena ada penemuannya orang lain, ya kamu ngulang lagi. So you need to change the world and you need to push that boundary. The scientific and engineering boundary, hari ini bisanya apa, you push that. In my case, you know, I found a good mentor, ya, yang akan to help you, karena kita bisa research, we can do anything. My mentor gave me the ability to solve the, how do you treat age-related macular degeneration. Kalau di Indonesia, macular degeneration ini disebutnya rabun tua, ya. Ketika kita makin tua, matanya nggak kuat, makin lama makin rabun, tapi rabun tuanya ini spesifik. Kalau kita lihat orang ini, yang bagian fokus kita di muka ini yang akan blur.
So you can see a little bit, but you cannot really focus. Kenapa? Karena bagian makula itu rusak. What do we have to do? Saat ini, pada saat saya mulai, the best treatment option adalah untuk memperlambat. Jadi sudah ada gejalanya, didiagnosa oleh dokter, dokter bilang, okay, kamu boleh makan ini atau kamu bisa surgery ini. Harapannya adalah proses rabunnya ini tidak apa bisa berhenti. Tidak progresif dan progresif dan progresif. So I sought out to change that, to restore the vision. Nah, kuncinya ada di mana dan sebagainya, itulah yang saya sampaikan di disertasi saya, sehingga saya dapat PhD. Bagaimana we restore the vision untuk orang yang sudah rabun tua. Nggak cuma memberhentikan progresnya. Nah, terakhir kita bicara kalau tadi semua disiplin dicampur dan digunakan. Nah, biomedical technology ini by nature sesuatu yang kompleks karena tadi dasarnya itu multidisciplinary. Ya, banyak orang yang harus terlibat. Tapi ketika kita lihat perjalanan hidup suatu teknologi sehingga dia bisa digunakan untuk sampai ke pasien, itu ada beberapa hal yang bisa kita kupas. Pertama, a biomedical technology, who benefits from a biomedical technology? Yang benefit sebenarnya jelas, pasiennya benefit ya. Karena it reduce patient risk, it improve quality of life, dan seterusnya. Tapi yang pakai siapa? Yang mempergunakan biomedical technology untuk si pasien adalah tenaga medis. Ya kan? Kalau kita bicara si pacemaker, ya surgeon, ya kan, yang harus implant barang ini ke dalam badannya si pasien. Kalau kita bicara exoskeleton, itu adalah rehabilitasi program yang akan dideliver oleh medical professional yang memang spesialis di rehabilitasi. Okay. Kemudian yang bilang teknologi ini boleh digunakan, itu siapa? Bukan dokter yang bilang. Yang bilang itu adalah kalau di Amerika namanya FDA, kalau di sini namanya Departemen Kesehatan ya mungkin, atau BPOM. Ya, nggak pasti. Tapi kalau di Amerika ya, maksudnya pasti ada regulatory body, ya, a government entity yang bilang teknologi ini, alat ini, atau treatment metodologi ini boleh digunakan. Nah, terakhir, siapa yang bayar? Kalau di kita sekarang ini yang bayar ya bisa orang pribadi sih, bisa pasiennya, bisa keluarganya. Tapi lebih sering ya untuk hal-hal seperti ini yang bayar adalah perusahaan asuransi. BPJS kan, atau ya perusahaan insurance. Jadi biomedical technology itu harus number one of course benefit to the patient. Tapi harus mau digunakan oleh dokter. Dokter harus merasa nyaman menggunakan ini. Kemudian harus dipertanggungjawabkan ke depan government body untuk disertifikasi supaya bisa dipakai. Tapi kalau udah bisa dipakai, ada yang mau pakai, tapi nggak ada yang mampu bayar, atau nggak ada yang bayar, gitu, juga nggak akan berguna itu teknologi. Jadi harus berargumen dengan si pihak asuransi bilang, okay, ini saya mau cover, ini alat ini boleh saya gantiin biayanya. This is the reason, ya, kenapa saya bicarakan ini. This is the reason sebenarnya as a biomedical engineer, you have a lot of different career option. Ya,
almost your career option itu unlimited. You can work for a biomedical technology company. Fine, ya, kita kerja tergantung kamu levelnya di mana. You can work as the engineer, you can work as the quality assurance, ya. You can work talking, you can sell this to ini, all parts of it requires this basic knowledge of bagaimana nih nanti yang pakai si ini kadang-kadang mesti ketemu regulatory body, kadang-kadang ketemu ini. Or you can work in academia, kamu bisa ngajarin, ya. Peluangnya terbuka karena this is a very brand new field of discipline yang bisa dikembangkan oleh semua negara. Kemudian you can work in financial industry. Kenapa? Karena resikonya besar. Dan biasanya teknologi ini dibiayai oleh venture capital fund. Kalau kita lihat di Amerika, di San Diego itu, all of the biotechnology company ngumpul di San Diego, San Francisco area, yang memang venture capitalnya booming di sana. You can work in the law section. Kenapa? Karena kompleksitasnya pasti dibutuhkan patent, hak patent, supaya nggak gampang-gampang ditiru, ya kan? Or you can become an entrepreneur. You can solve, you know, many different problems. Dokter bilang, aduh, saya ngerjain ini kok pelan banget ya, gitu. Oke, saya bantu dengan alat ini bisa lebih cepat. You can make a lot of money doing that. You can become an entrepreneur. Yeah. So in short, saya rasa pembahasan kita sampai di situ dari saya, ya. Siapa yang mau nanya, silakan nanya. Saya kembalikan ke Bu Ingrid. Oke, baik, terima kasih Pak Rizaldi. Wah, tadi sambil dengerin Pak Rizaldi, pas lagi bahas angioplasti ya, pasang ring, itu saya masih, oh masih bisa bayangin ya saya. Habis itu laparoskopi, oh, oke, masih bisa nih. Tapi begitu udah sampai ke pacemaker, habis itu nanti harus sesuaiin detak jantung, kimia, fisika, nah itu saya udah mulai pusing. Tapi sebenarnya seru juga ya, ternyata ini memang applied science gitu ya Pak Rizaldi ya. Campuran dari beberapa terapan dari beberapa cabang ilmu gitu. Nah, Pak Rizaldi, ini saya sendiri juga ada pertanyaan, terus ini juga ada banyak sekali pertanyaan dari anak-anak. Mungkin saya agak gabung gitu, nggak apa-apa ya? Iya. Yeah. Ini kan waktu itu Pak Rizaldi ambil biomedical engineering itu kan tahun 2003 ya. Saya masih SMP malahan kayak waktu itu. Pertanyaan dari saya itu, karena waktu tahun itu kan mungkin science fiction belum seheboh sekarang gitu kan. Kenapa Pak Rizaldi memilih untuk studi ini, biomedical engineering pada saat itu ya? Apakah melihat prospek ke depan atau bagaimana? Lalu kemudian ada pertanyaan dari siswa, dari Hatorangan Bintang. Dia bertanya, kalau misalnya nanti nih anak-anak kanisian ini mau ambil biomedical engineering, prospek ke depannya, mulai dari tahun ini ke depan, kira-kira gimana ya Pak Rizaldi? Bagus atau bagaimana kira-kira? Begitu Pak Rizaldi. Terima kasih. Okay. Saya langsung jawab. Pertama itu saya punya cita-cita mau jadi dokter. Nah, waktu angkat ke Amerika menjadi itu harus ambil jurusan S1 yang masuk ke bagian yang qualified as pre-medical studies. Jadi kalau itu di sana medical school itu jadi dokter, sebelumnya pre-med. Nah, waktu pre-med ini saya milih beberapa jurusan, ada opsinya biologi, tapi waktu itu saya malah biologinya itu merasa, wah kalau saya biologi nih di SMA aja nggak bagus nih nilainya gitu kan, masa ngambil biologi. Terus ada lagi bagian mikrobiologi, itu waktu saya baca mempelajari tentang jamur, saya bilang ini pelajaran dari sama jamur, aduh bos nggak mau lah. Ada bioengineering, kemungkinan ya, karena nanti boleh mengambil jurusan biomaterial, bioelectrical, biomechanical, bio tissue and cellular engineering, bioinformatics gitu. Jadi saya bilang, wah seru juga, udahlah belajar ini aja. Nah setelah saya lanjut, saya ini ternyata ini lebih menarik, makanya secara biologi itu saya kurang. Tapi kalau biomedical engineering, karena kita engineer, kita mikirnya itu bicaranya sistem. Jadi jantung itu bagian dari
sistem seperti sistem pompa gitu kan, ada jantungnya, ada vascular-nya dan seterusnya. Nah, otak itu kayak komputer gitu kan, ada central processing unit, ada cabang-cabangnya dan seterusnya. Jadi lebih mudah untuk saya nangkep. Nah, kalau untuk kedepannya bagaimana? Saya rasa sekarang ini kita udah sampai di era di mana perpaduan antara biologi dengan teknologi itu udah begitu erat ya. Jadi kalau kita bilang zaman industrial, itu mungkin yang kuat adalah chemical engineering. Ya, setelah chemical engineering kita punya pabrik, kita punya segala macam, ilmu komputer, teknologi juga berkembang. Sekarang ini unbelievable things can happen. Dan modalnya adalah bagaimana badan kita dengan mesin itu berinteraksi. Sekarang kalau kita lihat sebenarnya kan semua ciptaan kita itu is just copying our human body kan. Mobil gitu, alat transportasi ya itu kaki kita gitu. You know, vision, you know, computer vision, AI itu kan AI copy what gitu ya kan. Ini AI-nya yang bisa apa? Oh, bisa diajak dialog gitu kan. Kuping sama mulut kita dan seterusnya dan seterusnya. Everything will have something to do with biology. Ya, jadi saya and then as ini di tampilan yang terakhir tadi, you can work in a company, you can even start your own company gitu, with biomedical engineering knowledge. Nah, apalagi di Indonesia mungkin kita punya kekayaan alam yang begitu luar biasa. Kita punya tumbuh-tumbuhan tanaman obat yang begitu luar biasa. Ya, how do we use that? Ya, sebagai bangsa Indonesia gitu, kalau kita ngerti ini teknik di lab itu seperti apa, kita ngerti challenge in biomedical itu seperti apa gitu. Nah, manusia Indonesia ini juga bisa kita bantu sehingga sehat terus gitu. Ya, kalau apapun juga, apalagi sekarang kita pasti sadar ya, sehat is number one gitu, especially we're in the middle of a pandemic. Gitu. Nah, gitu. Jadi prospeknya sangat luas ya, apalagi sekarang kita sedang dalam challenge tantangan kesehatan gitu ya Pak Rizaldi, ya pandemi COVID-19. Nah, oke, Pak Rizaldi, ini ada lagi pertanyaan dari anak-anak gitu ya. Nah, tadi terkait dengan Pak Rizaldi mengatakan bahwa Indonesia punya potensi yang sangat luas begitu dalam bidang keanekaragaman hayati dan itu bisa dimanfaatkan untuk bioengineering gitu kan. Lalu ada anak-anak yang bertanya, ini yang pertama dari Johan William. Kalau menurut Pak Rizaldi, negara mana yang sekarang itu maju dalam bidang biomedical engineering? Lalu tadi ada pertanyaan, nggak ada namanya sih, tapi ingin menanyakan, kalau tadi si Johan William menyatakan biomedical engineering di luar negeri bagaimana, mana yang paling maju, lalu ada siswa yang mengatakan bagaimana biomedical engineering di Indonesia, perkembangannya, menurut Pak Rizaldi seperti apa? Gitu. Oke, tentunya kemajuan suatu bidang dan teknologi itu erat hubungannya dengan dana research ya yang digelontorkan oleh pemerintah maupun swasta. Ya. Traditionally bertahun-tahun di Amerika itu dana research memang paling tinggi di dunia, disusul oleh negara-negara Eropa. Tapi kalau sekarang saya rasa mungkin dana research di Amerika sama dana research dari China, RRT itu mungkin jauh China udah lebih tinggi gitu. Apalagi kalau di sana itu mereka masih di Amerika itu banyak sekali political influence yang selalu cut funding terhadap science and technology. Di China malah mereka udah niat banget gitu kan, China 2030 apa ya, itu harus yang terdepan gitu. Mereka udah enggak mau lagi dibilang barang China paling jelek, dia mau bilang barang China ini teknologi paling mutakhir. Kita bisa lihat di robotics-nya mereka itu udah luar biasa. Nggak ketinggalan sebenarnya tetangga kita Singapura ya. Singapura itu dari segala bidang lah. Itu profesor-profesor saya itu banyak yang ditawarin, udah kamu kalau summer ngajar aja di Singapura.
dikasih rumah, dikasih gaji, dikasih ini, udah pokoknya summer kan profesor ini nganggur, udah balik sini, datang sini gitu, silahkan, dibuka pintu seluas-luasnya. Mereka juga punya research center yang luar biasa, mereka tawarin anybody yang punya PhD dari leading countries itu untuk datang, ya. And they are very open, didorong dengan ini. Nah sebenarnya di Indonesia bagaimana? Ya harapannya sih memang dengan pemerintahan yang baru ini mereka makin peduli gitu ya, melakukan peningkatan dana yang memang disisihkan untuk research gitu. Nah ini modalnya. Nah yang menarik sebenarnya di Indonesia itu salah satunya yang saya sadari waktu sejak saya pulang, bahwa Indonesia ini adalah negara yang populasinya besar, tapi juga kemajemukannya itu sangat tinggi. Kalau kita bicara negara lain gitu ya, RRT paling tinggi. Tapi mungkin 95% kali orangnya itu ya itu-itu aja gitu. Ya, dari cara dari makanannya, dari ininya itu enggak terlalu majemuk. India juga begitu. Amerika juga begitu. Ya. Indonesia ini kalau kita bicara orang cara kehidupan di ya kan dari Papua ke orang Aceh ya kan ke makanan Padang, makanan Jawa gitu. Itu udah beda sama sekali. Ya. Walaupun secara genetik enggak terlalu jauh, tapi over time kondisi alam iklim itu kalau kita bicara research ya, which is modalnya untuk kita menjadi negara yang maju di bidang bioteknologi. Itu adalah sumber research yang luar biasa. Kita lihat apakah kita studi ya, apakah penyakit ini di daerah ini tinggi atau rendah gitu kan. Lalu kita banding-bandingkan. Kita bicara studi yang paling gampang lah, epidemiologi aja. Itu luar biasa. Dengan adanya data gitu kan, kita bisa lakukan studi itu bioinformatics, kita bisa keluarin semua yang oh kayaknya ini nih. It's a clue to where we should do research. Nah, di situ nanti kita lihat apa, ada apa gitu. Mereka makan apa? Ada tanaman apa yang endemik di sana? Itu kita pelajari. Nah, kita bisa jadi leaders in biotechnology. Saya rasa itu nggak terlalu jauh gitu bahwa Indonesia bisa leading. Karena modalnya udah ada. Baik. Ya, sebenarnya kita punya banyak potensi apa ya, termasuk yang diversity tadi ya. Tergantung bagaimana kita mau mengembangkan terkait itu juga terkait funding juga untuk research gitu ya. Oke, baik Pak Rizaldi, ada satu, karena tinggal 8 menit ya, pertanyaan sebenarnya masih banyak gitu. Tapi saya menyampaikan satu pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ada pertanyaan dari Nicholas Siddhartha, nanti akan saya gabung dengan pertanyaan Binaya gitu. Nicholas Siddhartha bertanya, bagaimana atau apa tantangan terbesar dalam mempelajari biomedical engineering, yang mungkin dari pengalaman Pak Rizaldi. Kemudian disambung oleh pertanyaan Benaya, kalau menurut Pak Rizaldi, kira-kira referensi universitas mana yang bagus atau yang oke untuk belajar biomedical engineering? Mungkin itu untuk saran aja, gimana gitu. Baik, terima kasih Pak Rizaldi. Tantangan terbesar itu adalah untuk membaca, karena saya rasa saya zaman saya di Canisius saya nggak pernah baca, guru-gurunya tuh pinter banget nerangin gitu. Saya kalau tutup mata saya masih bisa dengerin apa Pak Jumio gitu ceritain tentang apa Perang Dunia gitu dan Revolusi Perancis gitu. Saya rasa banyak alumni kalau sempat diajar beliau tuh langsung ngerti kita. Nah sementara as we know segitu banyaknya kecanggihan teknologi ya perkembangannya and new things are always coming up. Tapi dasar-dasarnya itu ada di jurusan-jurusan basic ini kan, kimia, biologi dan seterusnya. Jadi kita harus rajin baca. Itu saya belajar luar biasa susahnya untuk bisa baca. Karena biasanya baca itu kita udah ngerti dulu konsepnya, baru kita baca. Itu kayak baca anak kecil tuh, dari top to bottom.
ya kan, ada macan di hutan gitu, terus bilang ada macan di hutan, udah tahu kok ada macan, kayak kita baca komik lah. Sementara kalau kita baca yang udah ini kan harusnya kayak baca novel, ya kan, kata-kata disambung-sambung terus kemudian muncul suatu apa gambaran gitu. Nah kalau kayak tadi tuh kalimat-kalimatnya kita temuin kan penuh dengan jargon gitu ya, molecular engineering teknologi to solve age-related macular degeneration, apalah itu gitu kan. Itu semua jargonnya kita mesti pahami gitu. Nggak cuma belajar bacanya, belajar jargonnya juga. That is the biggest challenge. Tapi once you understand that, ya memang pintunya terbuka ya. Dan seru sekali sebenarnya. Jadi jangan kecil hati gitu. Ya, you just have to keep practicing. You know, reading is not gonna be easy, but keep on doing it. Gitu. Karena ya, satu jam di perpustakaan itu bisa equal to satu tahun di laboratorium. Gitu. Itu saya, apalagi kalau kita bicara research. Gitu. Without understanding apa yang udah terjadi, gitu. Kita istilahnya reinvent the wheel, gitu kan? Menciptakan sesuatu yang udah ada, nggak perlu sebenarnya. Nah, kalau kita udah rajin baca, modal kedua rajin nyari. Jadi harus cara ilmu untuk nyari, cara untuk kita. Ini sebenarnya ilmu googling ya. Jadi anak-anak sekarang mestinya udah jago gitu. But you know, learn how to use Google Scholar, how to use a lot of different directories gitu ya. Itu harusnya diajarkan. Kita juga dulu di sekolah sebenarnya diajarin gimana caranya kamu masuk perpustakaan tuh nggak bingung gitu. Terutama sekarang perpustakanya digital. Nah kalau bicara tentang sekolah itu sebaiknya kemana? Actually, tanya dulu kamu ini senangnya apa? Tadi kan saya udah kasih lihat contoh-contohnya begitu banyak. Jadi nggak mungkin ada satu sekolah tuh yang benar-benar unggul dari sekolah lainnya. Karena mungkin sekolah ini electrical engineering-nya, yang normal teknik elektronya kuat gitu. Ketika dia bikin bioteknologi atau biomedical engineering, pasti guru-guru dari teknik elektro itu sebagian ada yang ikut. Nah, jadi kamu tuh senangnya mau kemana? As you can imagine, seorang yang mengerti biomechanical sama seseorang yang ngomongin bioinformatics, dia ngobrol juga gak nyambung tuh. Yang satu tukang bengkel, yang satu tukang komputer gitu. Nah, jadi itu kamu lihat kamu senangnya apa, cari dia harus basicnya itu harus kuat dulu, baru dia bisa menciptakan bioengineering yang leading. Oke, baik. Baik Pak Arisal, terima kasih tadi ya. Itu teman-teman Kanisian tadi kuncinya membaca ya. Jadi kalau ada tugas literasi jangan banyak mengeluh, itu nanti akan sangat membantu kalian gitu ya Pak Arisal ya. Baca itu sangat penting ya. Oke, baik Pak Risaldi, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi mungkin dikit dulu, anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan, bisa ke email Pak Risaldi nih ya, yang ditampilkan di... Ya, boleh, silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Risaldi atas pemaparannya, atas penjelasan mengenai biomechanical engineering, dan bagaimana prospeknya ke depan. Baik, terakhir Pak Risaldi sebelum kita tutup, apakah ada closing statement dari Pak Risaldi untuk teman-teman dan juga para hadirin? Ya, mungkin closing statement dari saya lihat perkembangan SMA Canisius gitu ya, dari kalau kita adakan apa ulang tahun Canisius gitu, saya sangat bangga. Saya kalau sama teman-teman selalu bilang itu zaman kita mah kagak bisa tuh begitu, kita mah cuma bisa main-main doang gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh udah luar biasa advance-nya dibandingin waktu saya lulus SMA gitu. Nah, I'm sure one of you guys gitu akan tertarik dengan kompleksitas yang ada di biomedical engineering. Dan Indonesia butuh ya. And it's you can go anywhere. Especially in terms of entrepreneurship, kalau kamu juga mau jadi entrepreneur, biomedical engineering is going to give you a good solid foundation. Ya, mau ke arah bisnis juga, kalau kamu mikirin gimana bisnis itu tumbuh, you also get that from bioengineering. And plus, it will sound cool in your resume forever.
Baik, terima kasih Pak Rizaldi. Baik, para hadirin, para kanisian, pater Bapak dan Ibu sekalian, webinar kali ini sangat menarik, tapi sayang terbatasi oleh waktu, karena itu kita tutup webinar pada hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Pak Rizaldi Sistiabudi yang telah berkenan meluangkan waktu dan membagikan ilmunya pada kami sore hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor sehingga kegiatan kita dapat berjalan. Sponsor kita pada kegiatan ini adalah Bakti BCA, Auto 2000, kemudian ada media partner Kompas ID, Kompas.com, Kompas TV, Liputan 6, Radio Sonora, dan juga Merdeka.com. Akhir kata, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat memberikan wawasan bagi kita untuk memilih jurusan-jurusan yang terbaik ke depannya. Salam hangat dari saya, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Canisius Education Fair selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizaldi. Iya, sama-sama. Terima kasih kesempatannya. Semoga bantu buat anak-anak. Wah, sangat bantu, apalagi saya guru. Terima kasih Pak Rizaldi. Yes, yes.